Nih, kuai cumpas. Udah, bye-bye. Iya, yeah. Gila, very mojil. Jordan tempat gamer seperti itu di channel Bible Fighters sampai SKI. Oke, di video ini gue pengen PvP ya, menggunakan Merlin ya. Waktu itu Merlin bocil maksud gue. Waktu itu kan gue udah pernah bikin ya video pakai Merlin, cuman waktu itu masih sederhana banget ya. Sekarang kan gue udah bikin kontennya beli-beli kostum segala macam ya. Kostumnya juga udah gue enchant-enchantin ya. Kostumnya udah gue enchant yang UR doang, yang pasti yang SSR belum ya. Ini gue udah enchant semua, terus yang beauty udah enchant juga ya, yang UR doang sekali lagi. Terus ini cuman kurang satu ya, kostumnya Merlin ini kurang satu, gue belum beli memang. Nih, kurang yang kapten ini ya, kurang kapten kapal. Yang ini bisa beli pakai diamond, cuman gue nggak mau ya. Nanti aja tunggu kalau butuh ya, kalau butuh langsung gue beli. Toh itu nggak bisa kadaluarsa teman-teman, jadi tenang aja. Kostumnya ini nggak bisa kadaluarsa karena sayang banget. Kalau gue itu ya nggak tahu ya kalau kalian. Kalau gue semakin banyak diamond gue, itu gue semakin pelit malah. Semakin baik diamond malah semakin pelit gue. Jadi sekarang diamond gue udah segini. Nanti gue mau incer 3 rotasi buat si next phase. Kan abis Zeldris hijau itu pasti next festival, pasti itu. Nanti Net Marble Jepang bakal umumin lah. Sekitar 2 minggu lagi dia umumin pasti. Yang Jepang dulu pastinya, yang server Jepang ini, itu desas-desasnya Arthur Excalibur ya. Jadi gue pengen gacha Arthur Excalibur itu kalau memang bagus ya. Kalau nggak bagus ya udah hold aja. Cuman gue yakin sih meta ganti sih, karena si Wawan udah lama ya di meta ya. Sebenarnya nggak gitu lama sih, dia Februari ya keluarnya. Februari keluar, kalau kita anggap bulan 6 dia habis metanya, berarti metanya 4 bulan ya. LV kan setengah tahun metanya ya. Melee LV kan setengah tahun metanya. Even sekarang pun masih meta lo si Melee LV lo. Melee LV tuh masih meta sekarang lah. Cuman karena ada The One aja dia jadi out ya. Sebenarnya dia lawan Assault Melee itu masih bagus ya. Lawan Assault Melee udah. Gue kalau pakai tim LV ini di Brawl ya. Gue kalau pakai tim LV di Brawl itu bisa ngalahin Brawl kan auto ya. Brawl kan auto, terus AI-nya jelek ya. Ada sih settingan AI-nya, cuman jujur gue nggak ngerti ya. Jujur gue nggak ngerti AI-nya gimana susunnya, jadi gue nggak ngerti. Nih kalian bisa lihat ya, di sini kan gue attack sukses tuh. Kalian bisa lihat nih rekamannya. Tuh lihat, gue menang lawan tim AIM selalu always menang. Ini bukan lawan tim AIM ya, lawan tim Beast pasti menang lah. Mana lagi ya? Nah ini nih. Oh ini tidak berlangsung. Pokoknya gue percaya deh, gue selalu menang lawan tim AIM kalau di Brawl. Cuman ya gak ada The One aja. Terus gue ini mau ikutin ya yang top tier ini, PvP nya top tier yang minggu lalu ya ini ya, kalau gak salah ya. Bukan yang ini, yang ini nih, yang top tier. Itu mereka pakai ini top tier minggu lalu berarti ya, yang tuh point festival 7000 berarti ini yang juara di season itu. Itu mereka pakai tim aneh begini ya. Kalian bisa lihat nih, info equipment sih bisa kita lihat. Tuh attack rate damage ya. Merlin bocil tuh bagus, memang attack rate damage menurut gua, attack lifesteal lah paling enggak lah. Cuman karena dia HP itu udah enggak perlu lagi, dia cukup keras ya. Mungkin kalau buat Givigi iya kali HP crit damage. Gua lebih suka dia crit damage sih. Gua enggak gitu suka dia lifesteal, damage-nya kurang cuy. Ini timnya aneh banget ini timnya. Sayang kita enggak bisa lihat, tapi gua yakin 6x6 sih. Cuman Merlin bocil enggak perlu 6x6 lah. Terus abis itu yang juara 2 tuh pakai tim begini juga ya. Yang juara 3 pakai tim konvensional. Pakai tim konvensional. Oke, kita mungkin mulai aja kali ya. Sekarang untuk tim terbaik Merlin bocil menurut gue sih, kita di normal aja lah karena gue belum boot itemnya si Merlin bocil. Kita pakai coba tim begini. Cuman ini bakal jelek. Ini bakal jelek. Kenapa? Karena Merlin bocil tuh di PvP normal itu kurang banget sih. Itu kurang, bukan menurut gue, ini udah fakta lah. Dicoba aja sendiri. Silahkan, jauh sama The One nya. Oke, musuhnya sama ya. Pizza Slayer ya. Nice nickname kakak, Pizza Slayer. Oke, kita lihat si Pizza Slayer ini. Si Pizza Slayer ini bisa apa kalau digini nih. Kita gini. Nih, Pizza Slayer. Eat this, Pizza Slayer. Nih, eat this. Korewa doda. Tuas. Oke. Kuai. Tuas. Sip. Akhirnya Mirno Madhaya deh. Hah. Iya.
Pizza Slayer. Dia tim mirror ya sama kayak gue. Siap. Tim mirror. Terus kelemahan si Merlin bocil itu ya, Oritedoda. Oke, dia enggak Oritedoda, santai. Siap, terus gue coba gini lah ya, Korewa Doda. Kayaknya jangan deh, kita gini aja deh. Kita gini, cesat. Terus kita Minado Tamades dulu kah? Minado Tamades dulu, santai dulu, jangan kebawa nafsu dulu. Minado Tamades, jangan keburu nafsu, ulti dulu. Kenapa bang? 1/6 juga. Kalau 6/6 gue kejar lu, bener deh. Kalau 6/6 gue kejar lu, ultinya. Ya. Kalau 6/6 gue kejar lu. Ih, kok nggak nonstop sih aja? Korewa Doda, das. Susah ya tembusin sini ya, pakai Korewa Doda itu ya. Oke, kita gas aja lah. Makannya. Kita hajar si itu aja, Eliga. Hihi, Korewa Doda. Blas, tembus. Korewa Doda. Plus. Oke. Okay. Kok terus resistnya tinggi ya? Kenapa resistnya tinggi? Karena asosiasinya orang pasti pakai Escanor. Si Merlin bocil asosiasinya pasti ya. Gua jamin pasti Escanor. Cesar, oke. Okay. Stun paling klasik bos, bos. Lu ngerasa cuma diri lu yang bisa nge-stun. Lu ngerasa cuma diri lu yang bisa. Wah, sial demo itu lagi. Lu ngerasa diri lu ya doang yang bisa nge-stun. Sebenarnya tenang sih toh dia, gua mau lihat ada shield. Kita stun dia aja lah. Kita stun dia. Terus kita gini. Terus kita gini. Kita stun dia. Gua mau coba dia kill-nya refleksnya dapat enggak? Refleksnya dapat enggak? Itu gua penasaran. Kill-nya pasti enggak dapat. Nih kan ada non active recovery itu. Heal-nya pasti enggak dapat. Gua jamin nih. Heal-nya enggak dapat. Refleksnya gua mau tahu dapat atau enggak ya. Oke, kita lihat. Heal-nya enggak dapat nih. Enggak dapat refleksnya, lu lihat. Refleksnya enggak dapat, gila. Bener. Itu counter-nya Eligat anjir. Lu lihat, enggak dapat anjir. Gila lu. Gila ya, bener-bener ya. Nah ini makanya kita pelajaran kalau udah kena Korewa Doda kita jangan macem-macem deh, jangan macem-macem deh. Gue bakal stun dia. Enggak, kita ngapain stun, kita langsung ulti aja, langsung ulti, nggak bakal mati kok, santai. Kita stun terus kita shield. Terang santai. Cuma satu itu ya. Jangan biang matiin, cuma satu kok refleksnya, santai. Terus lagi kan geli deh bang. Boom, kan geli damage-nya. Santai. Au. Hatit. Pecah langsung aja. Minado Tamades lu lihat pecah nih. Minado Tamades. Tuh lu lihat. Tuh, pecah kan. Lu ngerti kan maksudnya? Shield-nya ampas anjir. Artinya shield-nya ampas. Shield-nya si itu, shield-nya si Merlin Boci 1/6 apa yang lu mau ngarapin? Jadi shield-nya tuh lebih gede punya Eligat yang level 1 daripada shield dari ultinya Merlin Bocil. Kasian Merlin Bocil 1/6 tuh, kasian lagi. Tapi dia udah bisa pakai. 1/6 udah bisa pakai. Ini gua udah ngomong berkali-kali sih, mungkin dianggap batu kali ya. Gua dianggap batu sama lu pada kali ya. Gua udah ngomong berkali-kali Merlin Bocil cukup 1/6. Bang, Merlin Bocil cukup gak? Ini gua dianggap batu kali ya. Oke, ini Merlin Bocil sekarang ya. Jadi kita, gue bakal gini. Gue mainin bocil udah, anggap mati aja lah. Kita hajar itu mati pasti. Button ini, hajar wawannya aja. Tapi susah banget tim gini jelek di normal sih. Tim begini komposisi tim ini jelek banget di normal. Nggak dapet skill the one aja. Lu bunuh lah tuh Merlin Nolim. Aduh, sial dia yang dimatiin lagi.
Wih, Stuntman. Kalah ini anjir. Kalah ini. Oke, enggak, belum tentu. Gua ada gini, terus gua Korewa Doda kali ya. Oh, percuma dia bisa itu ya. Ini aja dah, power strike aja. Tenang, gua bisa, gua udah menang nih, Pletok. Oke, kita at least kurangin damage dia. At least kita kurangin damage. Gua udah menang. Ulti 6/6. Iya, pukul. Stun jagoan lu, stun tuh. Stun dong. Wah, gila. Enggak ada Gouter bisa stun lu lihat. Sinting, enggak ada Gouter tapi bisa nge-stun. Gila, ada Gouter bayangan di sini. Eliga tuh punya Gouter bayangan. Nih. Gila, gua buang 1,5 juta buat The One, masa kalah sih, gila. Enggak mungkin. Nih, The One top up. Pecah. Bisik. Sip. Mainin bocil gigi. Oke, tim gini jelek di nol. Oke, kita mulai, bisa gak ke champion 1 kita coba ya. Let's go. Wah, gila, nanti amin susah nih. Soalnya mainin bocil gue kacur deh. Tapi gak apa-apa ya, kita begini aja deh. Kita begini. Gue mainin Gouter lah ya. Terus gue begini. Gue mainin Gouter lah. Iya. Heavy metal. Oke, santai. Slow. Gua bakal gua bakal begini. Terus gua begini. Terus ya cukup lah sementara. Cesek. Ore tidur. Kita trim, kita makannya. Buset. Gila lu liat, gak bisa ngapa, item semua kayak kena stun anjir. Kayak kena stun, dia item semua. Item semua. Parah sih. Waduh, dia kelangkling-kelangkling. Santai-santai, gak apa-apa. Santai, slow key. Gua bakal gini. Gini. Oke, santai-santai. Kita mesti main pakai otak ya kalau begini. Tenang dia, lu bengong kok, bengong lihat item semua kartunya. Bengong. Sini, come on, ulti, come on. Come on, man. Sini, ulti. Gua jamin dia enggak berani anjir. Enggak berani ya. Oke, tenang aja. Gua bakal gini. Wih, mampus lu, Nexon abis lu nih, gua bisa serang ya. Nih, makan. Terus kita cukup geser ya. Mampus lu, next turn gua habisin lu. Nih. Eat this. Mau next turn gua habisin lu. Next turn gua nih. Bus, mamam nih. Next turn gua habisin. Aduh, Morete Kimas tuh. Alias apa Morete Kimas Bang itu? Apa tuh namanya? Petrify. Sia. Dia bisa petrify lagi. Luigi kau ya. Wah, ini orang mabok sih. Mabok nih. Mabok lu, sumpah. Iya. Oke. Dia hajar. Oh, Eliga, tapi enggak masalah sih, enggak masalah. Ya. Combustible. Mati enggak masalah. It's okay. Oke, kita ultinya ya. Kita ultiin. Kita tampol dia ya. Terus gua ceset ke Gouter. Nah, biasa. Bang, kok ceset ke Gouter? Kita bikin bego, ayo. Santai. Boom. Mabok lu mainnya anjir. Nih, kuai. Cumpas. Dah, bye-bye. Iya. Gila, very mocil. Cuma ini MVP bukan mainin bocil ya. Ayo. Si itu tuh. Oke, kita bisa ke champion 1 ya. Ternyata pakai squad jelek ya. Ini squad bagus ya di PvP normal. Cuma di elite. Oke, next battle teman-teman. Let's go. Oke, tim konvensional ya.
Yang tadi seru ya lawan AM ya. Di back kita begot. Oke, ini begini kalau gitu gua langsung gini aja. Cesat. Nope, jangan. Langsung gini aja gini. Gini cara. Gini. Kore wa doda. Nih. Sekarat itu ya. Pasti salah sekarat. Cesat. Langsung sekarat si Wawan. Hehe. Kore wa doda. Gas plus. Oke, non native. Kuai. Tiu. Anjir, mati. Aduh, mati dia, Bang. Kok mati lu malah aduh-aduh, Bang. Dia bisa dia bisa nge-heal lagi ya. Aduh, sial. Aduh, capcay, udah capcay. Nge-heal deh, rese lu ini. Oke, tenang. Gua bakal gini. Akhirnya Miruno Madhaya des. Cesat. Minato Tama des. Tengah, gua masih bunuh Wawan ya. Akhirnya Miruno Madhaya des. Oh, gua masih bunuh Wawan ya, apapun yang terjadi. Nah, nice gitu, baik ya. Nice game. Wak. Oh, kasihan gue terijo gue diserang terus. Oke, tenang, Bang, mau ulti, Bang, santai. Yang tadi kita sepakati, teman-teman. Yang tadi kita sepakati, kalau dia ulti kita mesti ngapain? Ya. Betul, kita mesti apa tuh namanya? Kita mesti kasih dia infect. Kita infect. Kalau enggak kita infect, kita stun. Jadi bego udah. Terus, mampus. Kuai. Piu. Kretai. Aduh, sial, enggak mati lagi. Tapi enggak apa, santai. Next kita ulti ya. Oh iya, itu ya bisa itu ya. Sial. Lepas dari infect itu. Sial. Minado tamaris. Oke. Siap. Tenang. Cuman Wawannya dapet. Oke deh, gue bakal gini. Terus. Tenang, ada shield. Tenang, dia ada shield. Kita gini. Kore wa doda. Tenang, dia ada shield. Jadi slow. Dia ada shield. Kan 1/6 geli ya. Geli, 1/6 geli. Jadi gak bakal kena reflect. Nih. Swing, no. Tuh, lihat geli kan, refleksnya juga geli. Kore wa doda. Kau ini nggak apa-apa lah, nggak ada damage kan. Gue kan nggak pakai si Hendrickson. Non active recovery. Jadi bego lu, Helikat ada Merlin bocil jadi bego. Semua hero jadi bego kalau ada Merlin bocil. Even Wawan ya, nggak bisa life steal, nggak bisa apa, nggak ada guna hidup lu. Oke, kuah. Langsung tembus anjir, sedih banget 1/6. Sedih banget ya, Merlin bocil 1/6 mati sendiri. Oke, gue bakal bunuh. Terus ya udah, tinggal begini ya. Nih. Gas. Oriti do udah. Tadi seru yang lawan AM. Ini kayaknya lawan bot. Bot sih. Tololnya setengah mati. Begonya setengah mati. Dia ulti lagi setan. Gua ngatain dia bot, gua sendiri mainnya kayak bot aja. Aduh. Dia ulti lagi setan. Gua sendiri mainnya kayak bot aja. Enggak mati, gila, idiot. Aduh. Enggak mati lu di ulti. Gila, how ya? Kok bisa enggak mati? 1/6. Satu. Dia kayak Wawan sih, Wawan juga ya. Wawan tuh 1/6 udah bisa pakai sebenarnya. Si itu, si Wawan tuh 1/6 udah bisa pakai. Cuman ya jangan ngandelin ultinya kalau 1/6 kayak gua aja. Kita jangan fokus ke ultinya. Kita gameplay-nya mesti begitu. Jangan fokus ke ultinya si Merlin bocil ini. Jangan fokus ke ultinya.
Kalau satu perm semua hero lah. Oh, tenang, kerat Merlin bocil. Widih, gila lu. Nih, makan. Oh, jangan. Kita giniin aja nih. Gini. Stun. Gini. Udah sih, udah menang. Kayaknya gue forfeit aja lah ya. Ini udah pasti menang ya. Gue ada stun level 2. Kalo gak percaya gue ada stun level 2. Ini gue menang lah ya. Cuman gue bakal forfeit lah. Mungkin nanti gue soalnya pengen bikin ini destroy PvP tuh. Destroy PvP ya. Jadi gue pengen push ke champion 5. Biar kayak youtuber-youtuber ya. Gue pengen push ke champion 5. Ah tuh, soalnya ini lawan bot juga. Gue pengen push ke champion. Jadi gue rasa sekiannya video kalian teman-teman. Thank you semua yang udah nonton ya. Peace and see you on the next video. Tapi Merlin Bocil ini gak clickbait. Ini memang benar-benar semua youtuber kalau bikin Merlin Bocil broken itu benar broken sih. Di bawah broken lah satu lah. Kalau di PvP elite broken nih. Kalau di PvP normal sih lu lihat ya, terbatas. Potensinya terbatas banget. Kalau di PvP elite, buh, ngeri ya. Oke, thank you semua yang udah nonton. Peace and see you on the next video.